Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di Nature Indonesia, kedatangan tamu istimewa dari para peserta Festival Jamu dan Kuliner 2019, yang mana para peserta ini terdiri dari berbagai perwakilan instansi, komunitas, dan juga para pelaku usaha jamu tradisional. Kunjungan mereka ini bukan tanpa sebab. Selain bersilaturahmi, mereka juga ingin lebih mengenal siapa Denatur Indonesia, seperti apa produk-produknya, dan bagaimana proses pembuatannya. Tentu kami selaku tuan rumah sangat senang sekali dengan kedatangan mereka. Dengan adanya acara ini, kami bisa dengan mudah memperkenalkan diri mulai dari latar belakang terbentuknya perusahaan, keunggulan produk-produk kami dibandingkan dengan produk lain yang sejenis, sampai dengan perihal proses produksi di pabrik dengan standar internasional. Kegiatan ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai kunjungan industri, maka dari itu, para peserta akan difokuskan pada proses produksi di pabrik Denatur Indonesia, mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, pengemasan, hingga tahap quality control. Acep Iqbal Samsul Wilat dari Pati Creative Forum. Nama saya Mau Idatul Hasanah, saya dari Pemalang. Nama saya Suyanto, banyak orang menyebutnya Pak Yanto Singgot. Ya. Saya dari Kabupaten Temanggung. Nama saya Suherman, saya dari Purbalingga, Jawa Tengah. Saya Hengki dari Rumah Jambi Salatiga. Setelah mengunjungi pabrik PT Denatur Indonesia, cukup menarik, cukup tertarik, dan cukup terkesan ketika memasuki ruang produksi. Pertama, kebersihannya terjaga. Kebersihannya juga nomor satu, hebat banget kebersihannya. Kebersihan dan sanitasi sangat terjaga. Jadi sesuai dengan prosedur, sesuai dengan SOP yang sudah diberlakukan di BP POM. SOP-nya berjalan dengan baik. Sangat luar biasa. Jadi semuanya tertata dengan rapi, sesuai dengan SOP. Sangat luar biasa dari kebersihan, dari berbagai macam produk-produk yang sudah diproduk. Sudah memenuhi ISO, kemudian BP POM, halal, kemudian cara produksi obat yang baik. Saya yakin dengan kondisi seperti ini, produk yang dikeluarkan terjamin kualitasnya. Dan hari ini sudah ada 80-an yang sudah POM TR. Ini luar biasa loh, yang menjadikan Denatur ini istimewa di menurut saya
jualan dengan kekinian, menyentuh ke milenial, dan itu adalah jurus yang paling istimewa yang dimiliki oleh Denatur. Dan saya suka itu, dan saya mau contoh. Matur suwun Denatur. Terima kasih untuk jamu Denatur, sukses. Nah, semoga dari PT Denatur Natur Indonesia ini selalu jaya selalu. Selamat sore, saya Erni Soeharti mewakili Dinas Pariwisata, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap, mendampingi para peserta Festival Kuliner Jamu di Jawa Tengah yang dipusatkan di Kabupaten Cilacap, berkunjung ke Denatur Indonesia yang berada di Dusun Pasir Luhur, Desa Bojongsari, Kecamatan Kedungreja. Kami berkesan sekali datang kemari, artinya sesuatu sekali untuk kami karena memang selama ini kami tidak banyak tahu tentang Denatur. Setelah dengan adanya Festival Kuliner Jamu ini, akhirnya kami sampai di sini bisa mengunjungi pabrik PT Denatur yang cukup luas, dan kami berkesan dengan kunjungan ke sini, baik dari pemiliknya, dari karyawan-karyawatinya, maupun dari tempatnya. Tempat ini bersih, kami sudah berkeliling ke dalam, sudah tertata dengan rapi, mulai dari tempat penerimaan barang produksi, sampai penyimpanan, sampai produksi pembuatan, sampai pengemasan. Artinya memang ini sudah menjadi standar ya, standar udah ISO ya, sudah ISO. Kemudian dengan kami berharap ke sini, harapan kami ke depannya Denatur itu bisa menjadi titik awal untuk perkembangan jamu di khususnya di Cilacap, bisa melihat lagi seperti 10 atau 15 tahun yang lalu. Dan kami berharap kepada pemilik Pak Awan Ukaya, kemarin kebetulan juga kami bertemu di stand Festival Jamu, untuk bisa memberikan motivasi kepada pengrajin jamu yang lain khususnya di Cilacap untuk mengajak semakin berkembang dan maju. Mudah-mudahan satu lagi, mudah-mudahan PT Denatur ini bisa bekerja sama dengan Dinas Pariwisata untuk mengembangkan wisata di Cilacap. Jadi wisata tidak hanya wisata alam, wisata budaya atau wisata buatan, tapi kita bisa wisata edukasi dengan berkesinambungan. Kebetulan di Cilacap juga ada objek wisata yang ada di sekitar Kedungreja dan Cipari maupun Menganti, itu kita bisa bekerja sama dengan berakhir di wisata edukasi di PT Denatur Kedungreja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan adanya dokumentasi ini, rekan-rekan yang menonton tayangan ini maupun para peserta yang sudah berkunjung bisa lebih mengenal lagi Denatur Indonesia dan mendapatkan pengetahuan serta wawasan perihal proses produksi di pabrik Denatur Indonesia. Dan semoga komentar-komentar positif yang sudah disampaikan oleh peserta yang kami wawancarai tadi sudah dapat memberikan gambaran tentang pabrik Denatur Indonesia, mulai dari kebersihannya, bagaimana kami mengolah bahan baku, SOP yang berjalan sesuai aturan, dan lain-lain. Semoga kegiatan seperti ini bisa rutin diselenggarakan setiap tahunnya, karena selain kami bisa lebih mengenalkan diri kepada masyarakat, Anda juga mendapatkan pengetahuan mengenai cara kami menciptakan produk berkualitas, bermutu, dan memiliki daya jual yang tinggi.